Jumpa kembali, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, masih di dalam suasana Oktav Natal tanggal 27 Desember. Hari ini adalah pesta Santo Yohanes Rasul dan penulis Injil. Dalam bacaan pertama, Santo Yohanes melalui surat pertamanya bersaksi mengenai kebenaran di dalam Yesus. Pengalaman mendengar, melihat, menyaksikan, meraba dengan tangan sendiri Yesus, pemberi hidup kekal, pembawa sukacita, dibagikan melalui tulisan suratnya. Jadi, Yohanes menuliskan suratnya itu berdasarkan pengalaman pribadinya bersama dengan Yesus. Di dalam Injil dikisahkan ketika mendengar bahwa jenazah Yesus tidak ada di dalam kubur, Yohanes dan Petrus berlari pergi ke kubur. Yohanes sampai ke kubur lebih dahulu, menunggu Petrus. Setelah Petrus sampai dan masuk ke kubur, Yohanes pun mengikuti masuk ke kubur. Yesus tidak ditemukan di dalam kubur. Melihat semuanya itu, Yohanes percaya bahwa Yesus telah bangkit dari mati. Dan pengalaman serta kepercayaan itulah yang diberikan di dalam tulisan-tulisan Yohanes. Kita bersyukur bisa mendapatkan tulisan para saksi mata tentang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan seperti tulisan Yohanes Rasul. Semoga sukacita dan damai sejahtera senantiasa memenuhi dan membimbing hati kita setiap hari. Salam Damai Natal, sampai jumpa.